Kita review rasanya stik nasi dikasih chili oil. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dari beras ini itu terasa kayak kita makan kari. Kegiatannya ini teman-teman nggak tahu bikin apa. Kita lihat ya. Cacu kemarin itu sama dong sih. Yo, sama yo. Kita ini yang kue kan yo. Kan na yo. Kan na yo. Kita sendiri yang salah karena yo，因为长辈应该不太可能自己操作。对，如果给他们快了看，他们可以学着来。好，在家里很好。拌一拌。我没有想到，我都拿无负担的米去外面做，这次回来无负担做。好哦。啊，好，哎，妹妹们可以来看哦。好，好，半均匀，对不对？看有没有亮亮的？有，亮亮的。对，有变亮亮的。嗯，好。加油那个啦，对不对？对，要再对对对对再一点点。就是很好的橄榄油，嗯，给长辈吃好一点。你叫我绵一点，可以吗？真好，真好。阿公，妈妈是弄什么一个萝卜？哎呦，我的妮！好，来，它分两组。哦，对。Kasih garam, tanah yo, minyak. Tanah yo. Sampai takai 15. Tanah yo itu minyak kedondong ya mbak? Minyak kedondong ya? Tanah yo. Dong tuh tuh. Eh, salah yo ya kau. Salah yo ya kau. Oh, kuca yo ya kau. Itu dong dong tuh. Itu. Itu. Sebentar. Nih. Dah. Yang sian tau. Yang sian tau. Untuk baik kan. Mantau. Oh, pikir kau lekan ayah kau minyak dong dong. Untuk yo. Oh. Ini tuh mak. Ah, tuh mak. Cukup nih. Ijan. Baik. Apa ini yo? Cukup nih. Eh, cukup dong. Mie mie. Ah, kau ngajar yo. 700，中奖700了，700了，用力点，不用太多，不用啦，阿公，今晚都在。用咧老人，唔好乱想啊！好，安排当姑搞个新工了嘞。Buat beras yang beras apa ya namanya beras yang enggak enak ya? Apa bukan ini yang bukan dimakan tuh kan khusus ini apa kan ada 3 macam ini nomor 2 Jayo. Bisa tai ini. Hai hao lah. Hai hao. Eh. Ya. Giliran, pemirsa giliran. Habis ini sih, Mbak. Ya, dong jong mei shi liang a. Dan wen wo fai. Lai o.
Oh, dikepeli. Oh, dikepeli. Iya. Bagus juga dapat teman-teman. Yongli then. Nah, gitu teman-teman, ini hasil. Nah ya. Ini lanjut dibakar ya. Berarti kepeli dibakar pemirsa. Bakar beras. Butuh bakar beras, bakar nasi. Nasi bakar. Kayak gini, Mbak. Iya, betul. Betul, masuk sini. Oh, iya. Sticky rice. Dan tadi itu kegiatannya di sekolah. Nih, bikin stik nasi, teman-teman. Nih, aku bawa. Dan ini tadi aku bawa stik nasi yang dipraktekin di sekolahnya Simbah ya. Nih. Di sini ada norinya. Ini beras sehat, teman-teman ya. Maksudnya itu beras bagi penderita diabetes. Jadi beras ini beras spesial bagi penderita diabetes ya. Jadi ini harganya mahal. Warnanya seperti ini. Nah, tadi buat stik beras dan dikasih nori, ada kecap asin. Nah, ini stik nasinya seperti ini.
Tadi itu aku sudah mencicipi di sekolah ya, bikinan sendiri, bikinan saya sendiri dan juga bikinannya Simbah. Simbah tadi sudah mencicipi satu dan saya pun juga satu. Dan kebetulan tadi itu untuk berasnya dan bahan-bahan lainnya itu masih ada sisa, teman-teman. Terus majikan di panti suruh siapapun boleh ngambil untuk dibawa pulang. Jadi aku hari ini ngambil ini, teman-teman. Nah, ini aku ngambil. Ini tadi belum dibakar ya, teman-teman ya. Sebetulnya kan harus dibakar. Nah, saya kasih tahu dulu seperti apa. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Nah, warna berasnya itu kuning, kecoklatan. Tuh. Ini itu beras mahal. Beras ini itu beras spesial, pokoknya bagus banget buat kesehatan. Dan untuk campuran dari berasnya ini tadi dikasih kanayau. Kanayau itu minyak apa ya, yang sehat, bagus banget lah ya, teman-teman ya. Setahuku kanayau itu minyak kedondong, tapi katanya teman aku tuh bukan. Enggak tahu lah ya. Mecek blok itu. Eh, tak benar nenek. Tak kepel-kepelin nih. Ini tadi belum sempat aku tumbuk ya. Tadi itu kan sebelum dibakar harus ditumbuk. Ini enggak ada waktu untuk numbuk, jadi aku ngambil ya wis utuh. Itu ada norinya juga. Kita review rasanya ya. Kita bener nih bisik ya, teman-teman, dikepel-kepeli seperti ini. Kayak apa ya? Ya setik nasi lah ya, setik nasi. Ini dia sudah jadi ya. Aku tadi ngambil 2 stik nasi dari panti. Yuk kita review, teman-teman. Ini ceritanya kan sehabis dikepeli dibentuk seperti ini kan harus dibakar. Terus habis dibakar diolesi kecap asin, terus dibalut sama nori, terus dimakan ya. Berhubung ini tadi aku nggak ngambil kecap asinnya dan ini nggak aku bakar, saya mau mencoba sama chili oil. Ini chili oil bikinan saya sendiri, teman-teman. Kita review rasanya stik nasi dicampur chili oil. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, taruh di atasnya. Sama ini juga. Piye rasanya? Kita review rasanya stik nasi dikasih chili oil. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak. Kanayau, minyak kedondongnya terasa banget. Terus garamnya juga udah pas, rasa dari norinya juga mantep. Dan beras ini, beras jenis ini memang identik berasnya itu agak keras. Ya. Bukan karena kurang air, bukan, teman-teman. Memang seperti ini ciri khas beras ini.
beras spesial, beras diet, beras pokoknya ya beras bagus banget ini, beras yang pokoknya spesial lah ya, enak. Berasnya itu rasanya kayak karak. Teman-teman pernah nggak kalian makan karak? Nah, rasa dari beras ini itu terasa kayak kita makan karak. Karak itu nasi sisa yang dijemur terus dimasak lagi. Kayak gitu rasanya.